Yes. Yes. Di studio sekarang ni kita ada Queen of Souls. Ya, yeah, diva. Sebab tu Sakina duduk macam dia. Ya, nampak. Kau macam diva AA macam ni. Kita ada Ning Baizura. Raya kak, cantiknya baju. Ya Allah, comelnya akak dah kurung sangat. Masa tak ada baby. Terima kasih. Kak, tahun ni raya di mana? Asal kena duduk sama macam kita. Diva. Kau diva AA. Diva AA. Jangan tak tegur ai tau kalau nampak kat mana-mana. Jangan, Nabil sudah. Sudah. Sudah Nabil. Nanti dibahan. Nanti dibahan. Okey, tahun ni Kak Ning beraya best sikit. Best sikit. Seronok sangat sebab semua family kat sini. Yes. Kita tak balik kampung, kampung UK tu. Wow. Tak balik. So macam seronoklah sebab semua ada. Dia Ryan, penting semua ada. Dia dapat main tengok orang main mercun. Bukan dia main ya sebab dia masih lagi muda. Masih muda. Tengok saja sampai 2-3 fireworks dia dapat tengok. Wow. Lepas tu kutip lagi banyak duit raya untuk tabung dia. Yes. Itu yang penting tu. Apa yang suka orang putih ke cakap Melayu tu? Dia campur-campur lah. Ajar dia cakap Melayu. Kena. Muka-muka masalah dia. Dia masih minta duit raya. Dia nak duit raya ke can I have more duit raya? Tak. Ajar yang macam Oliver. Dia macam nampak sampul tu je terus macam. Wah. Nak duit? Cantik. Mak dia ajar macam tu. Thank you. Thank you. Tak, anak black. Anak black. Bukan. Oh, peli ke? Bukan. Bukan black. Ingat anak black and white. Bukan. Anak black yang penyanyi tu, dia tahu ni duit raya dia berapa tau. RM10,000. Dia pergi mana? Tak, dia nyanyi. Oh, dia nyanyi. Dia kata anak dia collect RM10,000. Mika? Saya, Mika tak ada duit raya tahun ni. Kenapa? Sebab bapak dia dah banyak duit. Alhamdulillah. Mesti belajar gila. Anak akak berapa? Akak kira-kira semua. Total. Jangan risau, tak ada GST. Tak ada. Mana tahu nanti tiba-tiba datang cukai ke kan. Padahal belum lagi jadi apa-apa. Tak banyak lah. Macam last year, saya rasa lebih kurang dalam 4,500 macam tu. Untuk budak kecil. Untuk budak kecil. Dua tahun setengah. Maknanya akak banyak berjalan jugalah. Ke banyak orang datang rumah? Banyak berjalan. Banyak berjalan. Tak balik Ulu Kelang? Tak. Ulu Kelang ke UK? Itu baru eh. That's new. Suami saya dari Ulu Kelang. UK lah. United Kazakhstan. Tapi saya balik Kajang. Saya balik Seminyi. Oh, akak balik Seminyi. Situ yang meriah tu. Ya, mesti. Okey, right, jom kita tengok VT Throwback. Allah, dah berapa tahun dah? 15? Apa dia? Dalam industri. Kahwin? Dalam industri. 22. Okey, jom tengok throwback. Lama sikitlah dekat 2 minggu. Selama 22 tahun selama 2 minggu lepas ni kita tengok. Roll it. Oh, takut. Ning Baizura. Be beautiful. Sexy. She is very bold. Gigi cantik dia. Kita semua nampak. Sekarang pun dia kata sexy lagi lah. Kalau sekali dengar, orang dah tahulah Ning Baizura. Seorang yang penuh dengan energy. Lagu-lagu ni Baizura. Oh, awas dulu. Kau dan aku. Selagi ada cinta. Selagi ada cinta. Fantastic. Aku berpaut pada sejengkal dahan. Sepasang sayap tak terlihat. Tak pernah buat problem. Leceh lah, bermasa je. Kau jangan ingat aku bodoh, Zali. Aku dah beritahu segala-galanya. Puas hati aku. Biar kau berputih mata. Julia, kenapa ni? Kau tak sihat ke? Macam ada masalah aja. What's wrong with you, Julia? I'm sorry, Samsul. I can't do it. 20 teh.
Wow! Marvelous! Amazing! Standing ovation! Dah! Malah. Nana dah adik raya. Terima kasih. Malu lah. Tanya, Kak. Tanya. Duck smash. Duck smash. Nanti lah kejap lagi. Sekejap lagi. Sekejap lagi. Sebab kita nak tanya, tadi kita nampak ada berlakon dan menyanyi. Tapi semua orang tahu Kak Nini adalah Queen of Soul kan? Memang wuuuuh. Tapi kenapa memilih soprano? Saya rasa soprano yang memilih saya. Suara Kak memang yang jenis jauh. Sebab okay, mungkin ramai di luar sana yang tak tahu, Kak Ning mula menyanyi masa tu daripada umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Menyanyi, ikut abang pergi UITM. UITM. Dan cikgu yang mengajar masa tu ialah Puan Siti Khairani. Dia ialah cikgu kepada Syafina, semulalah geng-geng Siti Hajar. Cikgu Syafi semua belajar. Macam adalah pernah belajar dengan dia. Lepas tu masa kecil tu kita dah belajar nyanyian soprano and menyanyi. Melekat. Bukan, menyanyi macam choir-choir yang macam opera macam tu. So, daripada situ, kita kenalah commercialize kan. Orang kata commercialize tu maknanya nak popkan diri sendiri. Yes. Pandai-pandai lah label, music label. Kita dia labelkan kita sebagai penyanyi soprano. Dia sendiri bagi. Betul, itu dia. Okay, Kak Ning. Minta maaf banyak kalau berserabut ke apa. Kita orang memang macam ni. Kak Ning ada tak kata-kata terakhir? Ucapan. Dah nak balik dah? Sebab Elit tadi nak minta satu episod full. Lepas tu Johan dia pun nak minta. Dia berborak panjang sangat. Tak apa. Jangan keluar TV. Kak Ning ada hadiah pun. Tak apa. Sekejap lagi ada hadiah. Ucapan ada. Ada? Hadiah depan ni. Tak susah-susah lah. Ada berapa ringgit ada. Untuk korang je ucapan. Lagi kena potong hadiah. Silakan. Untuk semua, terima kasih kerana sudi menjemput Kak Ning. Boleh? Ke pentas meletup ni sambil tengok saja. Terima kasih Nabil, terima kasih Syarif Fasal Tina. Bukan Syarif Syahira, bukan itu kakak. Terima kasih kerana selama ni anda sentiasa menyokong Mbak Zura. Saya insya-Allah akan sentiasa menyanyi selagi anda meminati saya atau masih lagi mahukan saya. Kalau tak ada Nabil. Dia sentiasa boleh buat apa? Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk datang ramai-ramai memeriahkan gempak keluarga Felda di Bazar Melayu at Kemboja Pendang Kedah pada 1 Ogos. 1 hari bulan Ogos. Pendang eh? Kau datang tak? Pendang. Dan berpeluang menemui artis kesayangan anda. Drama Plan Cinta Tak Jadi lakonan Fatia Latif. Fatia Amin dan juga dia. Mark Adam akan ditayangkan pada 3 Ogos ini setiap Isnin 10 malam di Astro Bella dan Mustika HD. Itu dia. Terima kasih banyak. Maafkan salah silap kami. Kita tutup minggu ini dengan persembahan daripada Kak Ning Bazura, Queen of Soul kita. Jumpa lagi minggu depan sama Era Yama Azai Batin. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Sakinah. Okey. Bye-bye.